Jenis alat-alat berat dan fungsinya. Number 1. Wow! Eskavator amfibi. Eskavator amfibi adalah jenis alat berat ekskavator yang dirancang untuk beroperasi di berbagai lingkungan, termasuk darat dan air. Alat ini memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan menggali, pemotongan, dan manipulasi material ke dalam air atau di daerah yang tergenang air seperti sungai, danau, rawa-rawa, dan area pesisir. Number 2. Wow! Grader. Motor grader atau grader termasuk alat berat yang dapat meratakan tanah dengan pisau panjangnya. Selain mengolah tanah, grader bisa dimanfaatkan untuk meratakan tanggul, menimbun kembali tanah galian, pemeliharaan jalan, atau membuat landasan pertama saat ingin mendirikan jalan raya. Bisa dikatakan kendaraan berat ini digunakan saat proses awal atau akhir dalam sebuah konstruksi. Number 3. Wow! Crane tower. Crane atau mesin derek biasa digunakan untuk mengangkut dan mengangkat material saat pembangunan atau timbunan material ketika bangunan dihancurkan. Ia kuat mengangkut beban yang amat berat bagai tangan manusia. Crane terdiri dari susunan besi yang kemudian di atasnya dipasang mesin yang mampu bekerja layaknya tangan manusia. Number 4. Wow! Batching plant. Batching plant merupakan alat berat untuk mencampur bahan baku beton siap cor. Material seperti semen, pasir, air, batuan split, dan tambahan lainnya dicampur adukan ke dalam alat ini, kemudian dibawa oleh mixer truck dan diantar ke tempat tujuan pengecoran, seperti jalan, gedung, jembatan, bendungan, dan lain-lain. Number 5. Wow! Harvester atau pemanen kombinasi. Pemanen kombinasi atau harvester digunakan untuk memanen hasil tani seperti padi, biji-bijian, buah, dan tanaman lainnya. Mesin ini menggabungkan pekerjaan seperti menuai, merontokkan, dan menampi menjadi satu proses sehingga efisien untuk proyek pertanian. Alat ini mempermudah petani dalam melakukan pekerjaan serta menghemat waktu. Number 6. Wow! Eskavator. Eskavator merupakan alat yang digunakan dalam proses ekskavasi. Kini fungsinya meluas menjadi penggali serbaguna. Eskavator mengangkut material berupa tanah, batu, dan pasir ke dalam truk dengan jumlah yang banyak atau bisa membawanya dalam jarak dekat.